Abizar dan Umi Pipi ziarah ke makam Uje di hari kedua Idul Fitri. Tribuners, tahun ini menjadi Idul Fitri ke-10 bagi Abizar tanpa kehadiran sang ayah almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari alias Uje. Di hari kedua Lebaran, Abizar bersama kakak, adik, dan sang Umi melakukan ziarah ke makam Uje. Melansir Instagram Umi_Pipi pada Senin 24 April 2023, Pipi Dian Irawati atau yang akrab disapa dengan Umi Pipi terlihat mengabadikan momen saat ziarah ke makam sang suami. Dalam unggahan itu terlihat Abizar mengenakan kaos putih dengan kacamata hitam yang digantungkan di kerah kaosnya. Ia tampak merangkul adik perempuannya, Ayla Azuro, yang tampak memakai kemeja abu-abu dan kerudung hitam. Nisan bertuliskan HM Jeffrey Al-Bukhari terlihat berada di antara Ayla dan Umi Pipi yang mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan cadarnya. Di samping Umi Pipi tampak anak sulungnya Adi Bakanza dan anak bungunya Ataya Bilal Rizkila. Nampaknya ziarah itu dilakukan di hari kedua Lebaran karena pada hari pertama Umi Pipi dan anak-anaknya terlihat berkumpul. Menjadi orang tua tunggal, Umi Pipi tampak duduk sendirian di sofa rumahnya dan bersalaman dengan anak-anaknya. Adiba sebagai anak pertama tampak mengawali menjadi yang pertama mencium tangan sang Umi. Umi Pipi terlihat menahan Adiba seperti memberikan kata-kata kepada sang anak sambil mengusap punggung Adiba. Abizar kemudian tampak berlutut di depan sang Umi dan mencium tangan Pipi serta kening Umi Pipi. Ayla dan Bilal pun tampak mengikuti kedua kakaknya yang bergantian bersalaman dengan Adiba dan Abizar. Suasana Ramadan tahun ini pun tampak berbeda bagi keluarga Abizar. Pasalnya Tribunus haul peringatan 10 tahun Uje digelar di bulan Ramadan bersamaan dengan ulang tahun Abizar.